Hi guys, apa kabar? Long time no see, long banget. Karena kesibukan Igun akhir-akhir ini, sorry ya guys, aku udah lama nggak posting di YouTube channel aku. Tapi hari ini merupakan momen yang sangat istimewa banget. Karena Igun bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pemain di wayang orang Barata. Main di wayang orang, aku pikir aku bakal jadi Gatot Kaca atau bakal jadi Bima. Tapi ternyata, jeng, Igun mendapatkan peran Dewi Arimbi. Wow, gokil banget kan? Nah, makanya ikutin keseruan aku di episode kali ini. Igun bersama dengan Wayang Barata. Jangan lupa guys, untuk yang belum subscribe, like, dan juga komen. Komennya yang seru ya, karena ini Igun bener-bener ngumpulin niat dan konsentrasi untuk bisa tampil maksimal di Wayang Barata. Bayangin guys, menuju pagelaran ini kita hanya latihan selama 5 kali. Bayangin dong, ini cowok-cowok semuanya dari berbagai profesi bisa sampai luas banget nari Jawa. OMG. Tapi kita bersyukur banget loh karena enggak semuanya punya kesempatan untuk bisa bermain di wayang orang Barata. Jadi sekarang ini kita baru saja melangsungkan tumpengan. Kita doa semoga pagelaran kita malam hari ini bisa lancar. All the best. Kemarin itu bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk pagelaran hari ini tiketnya itu udah sold out guys dari jauh-jauh hari, karena wayang orang kakung ini aku dapat penghargaan. Bentar ya. Oh my god. Terima kasih. Ini tumpengannya super endol. Ini urapnya. Tadi diaduk di sini nih urapnya. Urapnya diaduk sendiri. Ada tempenya juga masih anget. Bener tuh, lihat tuh. Alemong alam kre deh pokoknya ya. Ini kan temanya wayang kakung. Jadi laki-laki memerankan tokoh perempuan. Tapi emang kok naluri abang-abang gak pernah bisa lepas ya. Kalau untuk urusan makan mah naluri abang-abang tetap luar biasa say. Wayang kakung Barata ini. Aku udah 4 kali menunjukkan wayang kakung. Ya, jadi kalau wayang kakung ini nih sebenarnya adalah satu agenda rutin setiap tahun dilakukan atau gimana? Enggak. Jadi wayang kakung ini diadakan memang rutin tapi tidak setiap tahun. Ya. Aku tuh ikut tahun 2009. Oke. Jadi itu sudah 10 tahun lalu. Ya. Udah ikut 4 kali, terakhir 2013. Hanya sih kelipatan setiap 3 tahun. Oh gitu. Nah, wayang kakung ini memang pertunjukannya semuanya adalah laki-laki. Ya. Yang tampil berperan sebagai ada laki-laki dan perempuan. Ya. Tujuannya adalah memang untuk mengapresiasi perempuan apalagi yes. Bulan Desember hari ibu ya. Iya. Dan kalau misalnya ke hari itu kan selama 4 kali itu perannya ganti-ganti apa jadi peran itu terus? Itu jadi Dewi Sumbodro terus kak. Always. Gak tahu kenapa. Yeah. Jadi waktu pertama kali dikasih peran itu mungkin pada suka, tapi waktu aku ditawarin lagi pengen jadi peran lain nggak boleh. Karena emang udah paling pas di situ. Iya. Nah, kalau aku di sini berperan sebagai Dewi Arimbi ya. Dewi Arimbi itu kan konon katanya dulunya raksasa ya, say. Udah gitu akhirnya dikawinin sama Mas Bima, akhirnya aku jadi wanita yang cantik. Walaupun dalam kenyataannya body Arimbi ya seperti raksasa ya kan. Tapi hebatnya Ivan itu dia nggak cuma acting, pertama kali ikut langsung pakai nembang.
nembang dipakai gamelan Jawa itu memang perlu. Tapi itu susah loh, Bo. Nah, itu dia. Susah loh, Bo. Makanya. Aduh, nah, buat aku tuh surprise bahwa dia mau belajar, mau nyoba dan ternyata bisa. Ini tantangan baru. Dan yang seru lagi bahwa wayang orang Barata ini, wayang Kakung ini bisa aku jadikan menutup journey 15 tahun aku berkarya di dunia entertainment. Jadi merupakan ini show ending di tahun 2019 ya. Drama musikal, The Story of My Life. Yes. Menjadi anggota ITMI. Yes. Kemudian ditutup dengan wayang. Luar biasa. Ngeri gak sih? Ada apa? Game? Game kemarin. Jadi memang banyak. Ya kalau ibarat kata emak-emak nih, gue dalam satu tahun beranak banyak banget ya, Shay. Banyak banget. Gitu. Jadi silakan dimakan dulu Mbak Iru. Mari. Oh, ya. Kalau di sini, karena ini kan wayang Kakung yang main semua perempuan. Jadi kalau manggil pemainnya itu harus Mbak. Contoh ya. Hai Mbak, ya, apa kabar Mbak? Ya, ya, ya. Mbak Arimbi dari mana? Ah biasa, Mbak Arimbi lagi mau makan Mbak. Oh, Mekong apa? Mekong Nestong Tempo. Jadi semua di sini manggilnya Mbak. Aku mau kasih lihat ini panggungnya. Guys, sini guys. Ini gedung kesenian Jakarta. Ini gedung vintage banget, bisa kita lihat. Dan ini peninggalan Belanda. Bisa bayangin ini semua seat ini udah sold out, terjual. Best gak? Tapi gue bawaannya pengen gue renovasi dan di tempat. Kok gak ada ya perusahaan-perusahaan chat gitu, mungkin mau nyumbangin chat buat di chat kek gitu, diapain ke gitu. Eh gila ya kuku gue hari ini ya. Aduh say, tuh. Kuku merasuki Arimbi. Semua udah dicukur. Bulu dada udah dicukur, bulu ketek udah dicukur, semuanya udah dicukur. Jadi karena nanti aku tuh bakal pakai kemben. Aduh, alamat ya. Malam ini Igun di make up khusus sama sang maestro make up Benu Sorumba. Gokil, dia bela-belain lo guys, naik ojol sampai tadi katanya pengantennya kecolok matanya gara-gara deg-degan nggak nyampe-nyampe ke lokasi Igun. Tapi emang dasar dia profesional, jadi makeup Igun hari ini kece banget. Lihat dong, tangan Igun aja kukunya udah on banget begini supaya nanti pas tampil di on stage jadi lentik banget. Jangan tanya deh guys, rasanya dari persiapan, make up, pakai kostum. Aduh guys, ini perut sampai nyesek banget. Mau napas aja susah guys, apalagi mau duduk. Tunjukkan malam hari ini tiketnya sold out. Wow, jadi banyak banget yang mau nonton Igun. Jadi tiketnya itu dijual ada yang harganya 300.000 sama 500.000. Ini kita tampil di gedung kesenian Jakarta. Oh my god, kalau bukan karena wayang Barata, mungkin Igun nggak akan berada di gedung ini. Ini merupakan gedung yang legend banget, guys. Oh, 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 oh
kali ini saya berperan sebagai Dewi Sembodro, istri pertama dari Arjuna. Ini pemeranan saya yang keempat kali bersama wayang orang Barata dan selalu berkesan. Karena apa? Tampil di wayang ini bukan cuma sekedar tampil, tapi saya jadi mengenal budaya Nusantara, juga mengenal bagaimana menghargai perempuan, dan juga mengenal bagaimana tata krama dalam sebuah tatanan hidup. Karena di wayang ternyata mengajarkan itu. Dan aku senang sekali kali ini bisa mengajak Ivan Gunawan untuk ikutan tampil bersama-sama. Karena saya tahu Ivan memberikan totalitas setiap dia dalam penampilannya. Dan terbukti bahwa dia tidak hanya tampil berakting, tapi dia juga bernyanyi. Dan bahkan dia memberikan supportnya dengan membawa Ivan Gunawan Kosmetik. Dan aku lihat tadi penampilannya khusus semua. Makeupnya khusus, wignya khusus, bajunya khusus, dengan perhiasan yang asli. Wah, itu benar-benar totalitas. Aku sangat bangga dan senang Ivan Gunawan bisa bergabung bersama kita semua. Alhamdulillah, pergelaran malam ini sangat luar biasa sekali. Jadi yang saya was-waskan, saya bisa enggak itu terwujud, semuanya bisa semua. Contohnya seperti Mas Ivan Gunawan, nembangnya cocok banget, pas dengan nada-nada gamelan gitu. Yang waktu proses latihan enggak bener terus tadi, sangat luar biasa sekali bagi Mas Ivan Gunawan. Berani nembang, berani dialog, berani improvisasi, luar biasa sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Ivan Gunawan.